Kami puji dengan dia. Sore, Pak Ketua. Sore. Bagaimana kegiatan ini? Bagaimana persiapan dan apa tantangannya? Ini mulai hari ini kita lakukan registrasi peserta dalam rangka mengetahui jumlah dan potensi yang kita akan berdayakan dalam acara Pekan Raya PKB pertama ini. Kalau kita lihat ini antusias dari kelasis-kelasis itu sangat tinggi sekali. Hampir semua kelasis hadir, walaupun tentu jumlah kontingen sesuai dengan kondisi yang dan dengan kehadiran mereka ini memberi semangat yang besar bagi kami sebagai panitia, bahwa kita memang awalnya masih ragu-ragu bisa enggak kegiatan ini berjalan, tapi hari ini sudah membuktikan bahwa kita bisa dengan berkolaborasi semua stakeholder. Jadi tantangannya enggak ada, Pak? Tantangan pasti. Tapi kalau kita lakukan secara bersama-sama, segala sesuatunya kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya, tantangan pasti bisa kita atasi. Ya, terima kasih. Saya kira hujan. Kita sangat bersyukur karena ini adalah pekan raya, peraya pertama kita di dan kami melihat antusiasme dari warga kita secara keseluruhan ini sungguh luar biasa, dan saya kira ini adalah hal yang patut kita syukuri karena memang tujuan kita adalah bagaimana memobilisasi warga untuk menikmati kuatnya dan tidaknya persaudaraan keseluruhan sebagai warga gereja. Jadi khusus lagi PKB yang kita selalu dorong menjadi pilar warga gereja dan masyarakat, dan harap melalui kegiatan ini mereka semakin semangat kita Ya, ini adalah rombongan kontingen pekan raya PKB pertama yang sudah masuk di Kota Mamasa. Kegiatan ini kan.